Kalau tak nak pakai lagi, you kasih balik dulu. Ada pakai ke tak ada pakai? Habis. Hang, transfer pakai apa? Itulah sebuah video memaparkan, seorang lelaki warga asing dimarahi oleh majikan kerana pecah amanah wang yang sepatutnya menjadi milik kedai. Mengikut maklumat, kejadian berlaku ketika pemilik premis kebetulan keluar sebentar kerana ada urusan dan pada ketika itulah warga asing tersebut menggunakan kesempatan mengambil wang kedai dan terus dihantar ke kampungnya. Perbuatan tersebut diakui sendiri oleh suspek ketika disiasat oleh majikan. Ya, duit tadi you pakai habis. Kalau tak ada pakai lagi, you kasih balik dulu. Okay. Ada pakai ke tak ada pakai? Ada pakai. Habis? Hang, transfer pakai apa? Bangla punya. Yalah, Bangla punya. Lenggong? Lenggong ada lain kata-kata. Dekat mana? Mana ada lenggong? Ada. Bandamnya ini rambut potong ada na kedai kedai banglo kedai gunting rambut itu banglo 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 ke kedai gunting rambut tu saya tak mau you pergi lain tempat ini macam dia pun report you kena. Kalau you ada masalah contohnya you kasi tahu saya WhatsApp dulu, confirm dulu dengan saya, tapi you pakai dulu. Ha, itu kakak pun bising tu. Dia jaga akaun dia. Ha. Orang sudah baik-baik sama hang tau.